Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan kasih tahu bagaimana caranya menyelesaikan misi kontrak ya dengan cepat. Misalkan nih saya contohkan di kontraknya link ya. Karena saya sudah selesai, saya contohkan aja di sini. Misalkan kalian di sini diminta untuk membuat bangunan ya. Nah, bangunan seperti ini. Kalian ke Google aja, bisa kalian gunakan Chrome. Saya gunakan Chrome ini, kita contohkan. Kalian ketik aja di sini wiki train station. Oke, kalian mulai. Nah, di sini kalian klik. Nah, di sini kalian klik ini. Kalian klik. Ditunggu. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini tuh banyak terdapat ya kontrak-kontrak yang ada di game train station-nya ya. Nah, di sini ada Silvana, di sini ada Pierre, ada Link. Nah, kalian kalau untuk nyari kontrak-kontrak kayak misalkan kayak Bobby, kayak Mahatma, kalian klik aja search di sini nih. Kalian search, kalian klik. Kalian tuh saja, misalkan saya contohkan ini link ya, kontraknya link. Nah, sebentar. Nah, di sini sudah masuk, kalian klik aja ini. Nah, di sini itu kalian dikasih kontrak dari kontrak listnya dari 1 sampai 100 ya. Di sini kalian bisa tahu kontrak pertama apa yang diberikan. Di sini kalian harus kirim 110.000 borak. Nanti di sini kalian mendapatkan 35 diamond dan XP sekitar 50.000. Nah, di sini juga misi keduanya bisa dilihat kalian harus mengirim 120.000 wolfram dan selanjutnya. Nah, kalau kalian misalkan ada misi seperti di nomor 8 ini suruh membangun research facility ya. Nah, kalian cari dulu aja di gamenya namanya research facility. Nah, di sini kan ada nih yang dibutuhkan itu kan koin sekitar 150 juta borak 225.000 dan wolfram 155.000. Nah, di sini kalian lihat misi yang nomor 8 ini kan suruh bangun, dia membutuhkan 150 juta ya. Nah, di sini kalian lihat tadi yang dibutuhkan tuh koin 150 juta di sini terdapat di misi nomor 7. Nah, di sini juga di misi nomor pertama itu kan 110.000 borak dan wolfram ya. Dia juga meminta borak dan wolfram sebanyak 225 dan 100 sekitar 150. Nah, untuk kalian bisa langsung ke level 8 ini tinggal membangun gedung ini. Kalian di sini kalian langsung saja nih langsung kirim di boraknya ini sekitar 225.000. Nah, berarti kan di sini nanti ada kekurangan sekitar 115 ya. Di sini juga yang wolfram juga sekitar 85. Kalian pas ngirim borak ini di misi pertama, kalian lebihin saja sampai di permintaan yang ada di kontrak itu. Walaupun di situ nanti dikirim itu tidak terhitung, tapi di kontrak ini nanti akan terhitung. Nah, jadi kalian nanti di sininya itu langsung tertera 225. Ketika kalian mencapai misi yang ke-8 ini, nanti kalian tinggal membangun. Nah, kekurangan itu
dilihat dari wiki ini. Nah, wiki ini buat patokan untuk kalian menyelesaikan apa aja yang diterima. Nah, di sini kalian bisa nanti di misi kedua bisa mendapatkan bendera nih. 150 orang di sininya, kapasitas 150%-nya itu dari bendera, dan per jamnya itu 150% dari bendera itu. Nah, ini 5 hari itu berarti bendera itu akan berada di stasiun kalian tuh selama 5 hari. Nanti setelah 5 hari itu nanti akan menghilang. Nah, di sini juga bisa kalian lihat dapat hadiah-hadiah seperti kereta Hyperloop 1 set, di sini juga bendera. Di sini juga nih terdapat membuat dekorasi. Nah, kalian juga lihat dulu dekorasinya nih. Nah, daripada kalian nanti pas di misi ke-13 kalian ulang lagi kekurangan di pengirimannya. Nah, misalkan kita lihat nih yang misi yang ke-13 ya, pengiriman dekorasinya eksperimen tester ya. Kita lihat di sininya, di train stationnya kita lihat ke dekorasi, kita klik dekorasi. Nah, di sini ada nih, berarti dia membutuhkan 1.150.000 titanium, 50 xeon dan 50 bismut. Nah, ini kalian bisa melihat nih dia harus membangun berapa. Nah, di sini kan ada build 4, berarti kalian harus membangun 4 dekorasi ini gitu. Nah, berarti kalian kali 4 aja, 1.150.000 itu kali 4 atau 50 tadi xeon itu kali 4 saja di situ. Nah, di sini kan di misi 10 apa 11 dan 12 ini kan sesuai nih dengan yang permintaan dia. Berarti di sini nih di misi 10, 11 sama 12 ini ada kekurangan nih. Nah, kalian pas menyelesaikan yang pengiriman yang di bismut, nah, kalian kirim lebih. Nanti ketika sudah misi yang ke-13 ini, kalian langsung membangun, jadi tidak mengulur-ngulur waktu dan bisa melanjutkan misi selanjutnya. Gitu. Kita lihat. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video-video selanjutnya. Oke, see you.